5 ni habiskan je dah sampai ke game yang ketujuh kawan-kawan. Habis esok pun tak apalah. Ya, tapi apapun drafting bakal kita mulakan semula. Bercerita tentang drafting. Jadi dengan adanya kembali tempo early game ini. Adakah akan ada perebutan hero-hero early game? Nampak tadi Valentina diambil sebagai first pick. Grok menjadi pilihan utama. Adakah hero-hero early game kembali menjadi tumpuan nak dibandingkan dengan healer-healer? Sekarang ni satu benda je saya cakap. Saya rasa meta mid laner kena dibuangkan, kemudian ambil mid laner yang kita mahukan secepat yang mungkin. Dan yang penting juga adalah roamer yang boleh keluarkan damage pada bahagian awal game. Kerana itu juga adalah satu faktor yang besar untuk kita menang dekat mid duo tu. Kenapa? Menangkan poking mid game, menangkan poking mid lane lah sekarang. Ya betul. Selain daripada mid lane, kita banyak cakap pasal mid lane sebenarnya. Daripada awal sampai ke habis. Antara satu lagi penyebab kemenangan kepada 4-4 game ini adalah apa yang saya nampak secara peribadi adalah EXP lane. Ya betul. Jadi selain daripada matchup mid lane, adakah EXP lane juga daripada sudut hero perlu untuk dimenangi dalam satu draft? Otak awak dengan saya sama. Lepas tu kita duduk Shah Alam. Lebih kepada pasukan Selang. EXP lane untuk Selangor Jaya juga. Orang lain tak ada otak. Wah, main ganas kau. Main ganas kau. Sabilo, awak nak award? Okay, siapa? Itu EXP lane. Dia lebih kepada mana-mana EXP lane yang boleh handle pressure, dia akan dapatkan kelebihan dekat fasa team fight, terutamanya dekat first turtle. Kram dapatkan export, easy turtle untuk pasukan Selangor Jaya, 3 turtle. There is law daripada sempat berjaya untuk control game, dia clearkan minion wave, dibantukan dengan adanya Valentina. Itu pun menyebabkan pasukan Homeworld dominate dekat bahagian river. Jadi kat sini saya rasa, yang mana boleh simpan EXP dia lambat sikit, mereka ada potensi. Berdasarkan rantaian kesimpulan kita sekarang ini, ia dimulakan dengan poking menang dekat bahagian mid, boleh memberikan ruang kepada jungler untuk invade, dan diteruskan lagi dengan bantuan rotasi lebih pantas ke arah EXP untuk datang ke arah turtle dan menang turtle tersebut. Jadi itu adalah idea di dalam series ini untuk memberikan fokus kepada early game. Grok, first pick sekarang. Dia macam ni. Sangat bagus. Yes, dia lebih kepada ini adalah trend pick dekat match. Kalau kalau hero tu bawa banyak kemenangan, dia possibility untuk first pick tu memang akan ada. Sekarang memang tanda vision sangat besar lah, boleh saya katakan. Macam mana yang saya cakap adalah roamer yang ada damage juga menjadi satu priority. Sebab tu antara hero yang saya fikirkan juga adalah Arlet, di mana Arlet juga boleh mendapatkan advantage tersebut. Ya? Ya? Grok diambil awal dekat sini. Jadi homeboys ada priority dari segi mid laner yang mereka mahukan. Dan saya rasa mereka perlu gunakan situasi kat sini untuk dapat mid lane utama. Kemudian pick yang ketiga, pick yang terakhir tu, saya rasa pilihan Edith adalah sesuai. Awak masih lagi rasakan sesuai walaupun dengan adanya Grok yang sudah pun diambil oleh pasukan SRG. Sedangkan kita tahu itu adalah counter kat atas immunity, bagaimana berlaku dalam game sebelumnya. Seperti mana yang saya cakap sebelum-sebelum ni, pergi mampus lah. Wow. Farsa dan juga Roger. Burung gagak penerbangan sudah hampir dan juga kembali hinggap dalam PLMY, tuan-tuan dan puan-puan. Farsa dikembalikan di tangan Homeboys. Adin, what are your opinion about this? Aduh. Nasib baiklah perfect card. Tak boleh betul lah saya. Sebelah saya. Kenapa gelak-gelak ni? Tak ada apa. Farsa, hero yang kuat high ground. Kita tahu kalau bermain daripada arah belakang pun tak ada masalah dengan high ground defense yang dimiliki. Akan tetapi kalau Selangor Red Giants ada hero yang boleh punish hero-hero yang duduk stationary saja, antaranya Terizla barangkali mungkin akan memberikan tukaran kepada Farsa ini dan akan usir dia keluar daripada sebarang teamfight dan mengurangkan durasi Fade Extract tersebut. Tapi Ian, tak terlalu... Wow! Ini mengejutkan. Ini betul-betul nak main early game. Mereka nak main snowball. Ya, mereka nak gameplay early game. Mereka kan game berterus sahaja dekat bahagian early game. Tapi saya lebih fokuskan kepada... Ya, agak bahaya sebenarnya untuk Farsa letakkan dekat bahagian mid lane lepas ada Grok. Tapi mungkin lepas apa yang disaksikan sebentar tadi, mereka tahu macam mana nak counter Grok tu. Sama ada nak gunakan Purify ataupun nak gunakan Flicker. Jangan gelak ni. Satu soalan. Farsa ni tak terlalu awal ke diambil? Atau dia cakap benda tu tadi? Ya lah betul, faham. Sebab kata Lafel, pergi... pergi kepada pasukan SRG. Yang mana sekarang ini mereka ada peluang untuk sama ada mereka terima hakikat mereka kena ban keluar Yuzong dan juga Terizla, ataupun mereka nak lepaskan dua-dua ambil salah satu. Pilihan di tangan mereka sebab saya yakin Homeboys perlukan salah satu. Dengan ada pick off daripada pasukan Homeboys dengan Zord punya Chow, mereka perlukan T-Fight. Dan T-Fight itu mungkin akan berada di tangan sepat pula. Well, Teresa dari bank keluar jadi satu. Itu dah terjawab dah. Yuzong macam mana? Yuzong? Jangan saya tulis tu. Okay. Awak makin Sapras? Habis game. Sapras pergi? Bukan, I'm be myself. Selesa. Saya nak viewer semua tahu diri saya ni macam mana. Saya faham.
Selangor ni Giants mengeluarkan Terizas di sini sedangkan saya ni betul tak nak tunjuk gambar player ke tadi? Buka tadi. Mereka boleh mendapatkan hero tersebut tapi mereka mengeluarkannya, which is saya faham juga kalau hero ini jatuh ke tangan pasukan Homeboys seperti mana kita dah lihat tadi sempat menggunakannya dengan cukup cemerlang dan akan mengusir keluar sedikit sebanyak laluan untuk Storming dengan penggunaan Vexana beliau. Jadi a very good band juga, cuma I would love kalau Terizlite ni jatuh ke tangan Kram. Saya setuju, di mana Terizlite itu adalah hero yang sangat bahaya, terutamanya sekali apabila mereka dah ada Freddy juga jadi dan force pick tu untuk pasukan Homeboy, jadi akan menyebabkan counter kepada Freddy, mereka selamatkan keadaan. Tapi saya juga merasakan pasukan Selangor yang kena keluarkan Tamus dekat sini. Mungkin Tamus adalah satu pilihan yang baik untuk dikeluarkan, dia melihatkan performance atau bukan performance Tamus itu sendiri. Tapi saya lebih setuju kepada Arlott sebab kita tak nampak bagaimana EXP daripada Spike itu sendiri untuk pasukan Homeboy menggunakan ni. Oh, tapi apa yang awak katakan, Yuzhong telah pun dikeluarkan. Jadi kenapa awak kata Yuzhong bukannya hero seperti Arlott dan juga apa yang kita bincang sebab tadi? Sebab mereka perlukan teamfight. Mereka dah letakkan Chow di sini dan Yuzhong perlu untuk dikenakan deny pick. Kalau mereka terima hakikat bahawa mereka tak akan dapatkan Yuzhong, mereka akan terus ban keluar kerana mereka dah ban keluar tadi Zla. Kalau mereka lepaskan dulu, ada possibility untuk mereka dapatkan salah satu kerana mereka juga memerlukan salah satu daripadanya. Tapi Cloud diambil pada saat ini. Kemungkinan besar Nathan ataupun Carry boleh untuk menjadi pilihan daripada pasukan Selangor Giants. Akan tetapi menjadi persoalan, mereka mainkan Grok Vexana namun dengan jungler mereka Fredrin, bukan damage. Adakah masih lagi perlukan snowball untuk pasukan Selangor Giants? Saya rasa masih perlu, disebabkan kita dah nampak bukti kedua-dua pasukan, mereka nak dapat 10,000 tu memang senang. Jadi saya rasa nak tanda mereka kena snowball, dan saya suka pilihan Claude terlebih dahulu sebab nak tengok apakah matchup dekat EXP supaya boleh menangkan matchup EXP tu. Jadi analysis daripada Mars sebenarnya adalah tepat itu, kena tengok mereka punya EXP. EXP ni juga satu faktor yang penting. Benar. Dan satu soalan lagi, sementara kita tunggu dua pick lain untuk pasukan SRG kepada Shamilo. Melihatkan ada satu show dekat sini, single pick off. Cukup ke untuk Homeboys dapatkan momentum? Tambah pula dengan Nathan, tambah pula dengan Vexana, tambah pula dengan Pakito. Okey, sekarang ni mereka kena pilih racun mereka untuk pasukan Selangor Jaya. Okay? Nak gunakan Purifier, nak gunakan Flicker. Kalau gunakan Purifier, mereka boleh elak kena pick off daripada Cho. Tapi mereka akan dalam bahaya ketika ada Farsa, Roger dan juga Cloud. Tapi kalau mereka gunakan Flicker, saya rasa lebih selamat sebab mereka ada banyak. Flicker tu boleh guna untuk larikan diri lagi. Tapi setup yang baik, Edit yang menjadi pilihan untuk sempat pada saat ini. Pergi mana? Land of Dawn. Land of Dawn. Dah, pergi Land of Dawn. Saya, itu pemikiran saya pasal Edit lah. Tak boleh roam, pergi EXP. Betul. Pergi EXP, betul tak? Pergi EXP, kata betul, Bel. Pergi EXP. Saya gemar dengan drafting yang telah dikemukakan oleh kedua-dua pasukan. Agak stabil, agak sama rata dan kali ini memang benar apa yang dikatakan oleh Lafal. Bergantung kepada the early aggression tu. Siapa yang boleh dominate, siapa yang boleh mendapatkan ganjaran dekat early game yang akan mendapatkan manfaat lebih besar. Benar. Sekarang ini kita telah menyelesaikan draft kelima. Debaran semakin mendebarkan. Kita kembali ke best of three, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup sengit yang antara pasukan Homeboys dan juga Selangor Giants. Sekarang penentu pula untuk mata yang ketiga. Mata yang ketiga milik siapa? Siapa pendahulu? Siapa yang mampu untuk memecahkan mata seri di antara kedua-dua pasukan ini? Padang pasir panas membahang, angin bertiup membawa taufan. Si anak jantan semakin berang, mampukah si merah kembali melawan? Perlawanan yang cukup sengit di antara Selangor Giants berhadapan Homeboys. Pusingan yang kelima dimulakan. Pergi mana? Pergi Riyadh. Selangor Red Giant berhadapan dengan pasukan Homeboys ketika ini masuk ke game yang kelima. Kita akan saksikan siapa yang akan berada di hadapan semula selepas satu-satu mendapatkan penyamaan. Tapi Yums terpaksa untuk melarikan diri terlebih dahulu. Tiada flicker di saat minit yang pertama. Lafay, kalau Homeboys sekarang ini dapat early advantage yang cukup besar, adakah ini one way traffic untuk Homeboys mendapatkan kemenangan sedangkan mereka ada Roger jungler kat sini? Memang besar sebab sekarang ni mereka dah dapat Yums dan betapa belahannya Skies dia punya farm sekarang. Gram pun kena datang bantu. GB dia dah level 3, on the way nak level 4 dan kita boleh nampak Skies still dapat 10 farm baru level 3. GB dah boleh curi dah jaga ke tepi. Jadi ini adalah pergerakan yang sangat bagus. 200 gold ni dah rasa macam 20,000 dah. Benar.
benar. Dan saya tak terkeja kalau CB dapatkan level 5 terlebih dahulu sebelum turtle yang pertama. Dan akan menyukarkan sedikit sebanyak penggerakan ataupun kemampuan Skies nak mendapatkan turtle di bahagian atas tersebut. Selangor Red Giant sekarang ini. Kalau kita sembang pasal late game potential, agak kuat juga untuk mereka. Vexana, Pakito dan juga Nathan. Adakah late game potential itu yang ingin dicari oleh Selangor Red Giant? Saya risau tak sampai. Itu je. Selangor Red Giant mereka nak balance. Seperti mana apa draft yang bagus, balance. Dan saya rasa itu yang mereka cuba capai dekat sini kerana mereka faham. Dengan pemilihan daripada pasukan Homeboys, Udil mendapatkan Farsa, ada kemungkinan besar mereka menang dekat kawasan mid. Ada kemungkinan besar yang mereka boleh snowball pada bahagian awal game. Jadi, pasukan Selangor Red Giant, mereka dah prepare plan B. Anything happens, pergi kepada Innocent. Dekat bahagian atas, ada sedikit pergaduhan sebelum turtle pertama pun telah dihidupkan. Dan benar, Chibi dah level 5 ketika ini. Ada kelebihan yang besar untuk beliau securekan turtle yang pertama. Namun, rakan-rakan yang lain akan memberikan bantuan. Yap, Zon sudah pun level 4 ketika ini. The Way of the Dragon telah pun bersedia. Dengan ada Jack Kundo, adakah stun akan dikenakan kepada Kram? Tapi dengan adanya juga gerakan daripada White Chart, daripada Chibi masih lagi mampu untuk dapatkan turtle. Yung tiada pelika ketika ini untuk melarikan diri. Mampu-mampu pasangan Selangor Red Giant. Mereka terpaksa untuk merundur buat seketika waktu sebenarnya. Yung dah ada pelika, tapi dia memilih untuk geraknya lebih patient terlebih dahulu sebab dia tahu. Kerana CP dah level 5, Skies baru level 4. Potensi untuk pasukan Homeboys dapatkan tertutup masih lagi ada. Walaupun tiada sebarang kill untuk kedua-dua pasukan, tetapi dengan perbezaan level di antara CB dan juga Skies, adakah ini boleh kita kategorikan snowball juga untuk CB? Memang snowball kat sini. Macam mana Zorn, dia perlahankan sekali. Oh. Dan dia keluar. Dia dah perlahankan and dia boleh keluar macam tu je. Tanpa sebarang masalah, dengan gerakan tipu helah beliau membenarkan Chibi lakukan lagi invasi buff ke atas jungle pihak Selangor Red Giants. Dan sekarang ini 7 level untuk Chibi. Oh. Manakala Skies level 5, Camilo. Ya, kita disebabkan itulah Chow sentiasa berada dalam meta. Sentiasa berada dalam patch untuk pasukan mana-mana untuk dapatkan. Disebabkan bagaimana kebolehan hero ini sendiri untuk memberikan tekanan di kawasan jungle. As a Chow user sendiri pun, ini perkara yang sangat berpuas hati untuk saksikan. Ini adalah bukti kenapa Grand Final ni rasa macam ini adalah Grand Final yang paling best kita pernah nampak. Sebab kebiasaannya kita tengok kedua-dua pasukan bermain dengan mekanik yang gila. Tapi kali ini, kedua-dua pasukan tunjukkan makro. Jarang kita nampak dekat MPL Malaysia, kedua-dua pasukan menggunakan makro level yang sangat-sangat tinggi. Dan pada bahagian Grand Final, ini menunjukkan this is how you be the top 2 team dekat Malaysia. Your macro gameplay. Benar-benar sekali. Dua-dua pasukan juga sebenarnya menunjukkan saingannya begitu mantap di antara satu sama lain untuk game kali ini. Namun, dah masuk minit yang keempat. Lead yang dimiliki oleh pasukan Homeboys semakin lama semakin besar, rakan-rakan. 1,200 gold lead kali ini. Selangor Red Giants tak nampak lagi sebarang gerakan agresif ataupun sebarang inisiasi yang dilakukan oleh mereka. Mereka seolah-olah bermain dengan tempo perlahan sedikit nak dibandingkan dengan Homeboys kali ini. Oh, tapi sekarang ini kita boleh tengok di mana Udil terima sedikit damage sama juga dengan Stormy, Skies. Dia berjaya untuk tarik kata tetapi kat sini Udil mungkin punya ultimate. Boleh ke tidak TV nak securekan dekat sini? Ataupun nampaknya Selangor Red Giant, mereka nak dirikan saja. Ya, tapi lihatlah sepakan yang terkena kepada Skies. Stormy! Mencipta kejutan kepada pasukan Selangor Red Giant. Berjaya untuk mendapatkan turtle. Innocent juga untuk mendapatkan Zon. Keadaan terbalik semula. Nash mendapatkan Sky terlebih dahulu dengan Blazing Duel yang sungguh menyakitkan. Trade ini, siapa yang menang? Eternal Guard digunakan oleh Stormy menidakkan pengambilan turtle tersebut daripada Chibi. Dan Stormy dapat, I would say 50-50 ketika, tapi belum berhabis lagi. Ya, lihatlah bagaimana kompas telah dikeluarkan oleh Chibi. Cuba untuk memberikan sedikit serangan kepada Kram, tapi hanyalah untuk mengelakkan daripada damage tu menembusi badannya. Okey, berbalik pada soalan Syamilo, saya rasa 50-50 tak ada mana-mana pihak yang menang sepenuhnya di dalam perlawanan tersebut. Tetapi dengan jatuhnya Sky sebentar tadi, nasib Stormy at least boleh securekan turtle itu. Ya. Dekat sini jujur saya rasa Selangor Red Giant menang. Okey. Kenapa? Disebabkan mereka boleh menghentikan snowball Homeboys. Okey. Itu adalah satu kemenangan yang besar. Okey. Kalau Homeboys berjaya untuk dapatkan turtle, berjaya untuk dapatkan kill, habis sapu rata jungle Selangor Red Giant. Jadi sebabkan mereka menang, equalizer tu penting. Dan lagi Adin, macam mana Adin sendiri tanya? Late game Selangor Red Giant nampak agak kuat. Benar. Jadi inilah kemenangan besar untuk mereka. Ya, sebab kalau
homeboys dapat singkirkan turtle itu, saya rasa Chibi akan jauhkan lagi kedudukan level dia yang sudah pun jauh sekarang ini. Chibi level 10, Skies level 8. Yang lain, Stormy level 7 bersama dengan Udil. Sama sahaja. Jadi, selain daripada jungler untuk kedua-dua pasukan, kita juga harus berikan fokus di bahagian tengah. Our secondary damage dealer untuk memberikan bantuan ke atas antara satu sama lain. Zorn menjalankan tanggungjawab dengan begitu baik, yeah, untuk membuka vision, mengetahui ada 4 ahli pasukan Selangor Giants di kawasan bawah ini. Kami lihat bagaimana mereka cuba untuk memberikan fokus kepada Zorn, tapi dekat bahagian atas lain pula yang jadinya kerana Kram akan diangkat ke udara. Flicker terpaksa dikeluarkan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Full combo daripada Kram hanya untuk melarikan diri. Gerakan cermin saja sekarang ni, Lafal, apa yang dilakukan oleh Selangor Giants dekat atas, Homeboys lakukannya dekat bahagian bawah. Sekarang ni, Homeboys, adakah mereka masih lagi dalam power spike timing frame mereka? Sebenarnya ini yang merisaukan saya kerana bila dah masuk pada bahagian late game, saya merasakan Innocent adalah late game carry yang lagi bagus daripada Nets. Jadi ini advantage besar untuk mereka. Ya, satu wajah yang baik. Zorn akan dikuburkan terlebih dahulu. Yung takkan menerima nasib yang sama. Mungkin dah tepat kerana sempat dia akan mencipta kejutan. Tapi dah berkini berikan kepada Innocent. Berita buruk untuk pasukan Homeboys ketika ini kerana Chibi juga akan terperangkap terlebih dahulu dengan adanya Eternal Guard. Akan menyebabkan pasukan Homeboys menerima damage yang terlalu pedih untuk diterima. Mereka terpaksa berundur terlebih dahulu. Permulaan team fight yang baik daripada Selangor Red Giant. Communication dan juga decision making yang baik daripada Yums tadi melakukan pelanggaran ke atas Zorn dan damage output cukup untuk menumbangkannya dan terus memberikan harapan sedikit kepada Selangor Giants untuk mendapatkan sedikit sebanyak leading kali ini. Ayo untuk dapatkan turtle, tapi sepakan yang baik daripada Zorn ke arah Sky. Tiada damage follow up yang mencukupi menyebabkan pasukan Homeboys gagal untuk memanfaatkan pick off tersebut. Sekarang ini dah gerak kepada Selangor Giants disebabkan turtle awal-awal tu. Ya. Macam mana mereka dah equalize. Kalau kita tengok juga dekat sini, Udil nyawa-nyawa sangat rendah. Tapi kita tengok juga itemization daripada Innocent. 1,400 wow, gold. Lebih atas daripada Nets. Dan item seterusnya untuk Innocent, Holy Crystal. Bila Holy Crystal ni dah dibeli, game yang sukar untuk dimenangi oleh Homeboys. Di level 11, jadi based on scaling level yang juga menyebabkan magic power yang akan dikeluarkan oleh Nathan ini akan menjadi sangat-sangat tinggi. Ya, kita kena lihat bagaimana pasukan Homeboys nak mendapatkan balik momentum perlawanan yang sekarang ini berada di pihak Selangor Giants. Tak besar tapi cukup signifikan. 400 goal lead kini pada minit yang ke-8 dan lihat bagaimana Homeboys akan mengaturkan gerak langkah yang seterusnya. Oh, amaran kepada Kram ketika ini. Sepakan sana terus telah pun dikeluarkan, tapi Kram masih lagi terselamat. Walau bagaimanapun itu adalah trade yang diberikan Kram dan juga Tozong. Walau bagaimanapun juga dalam masa yang sama, Jimmy dihantar ke tanah dengan Price of Wrath daripada Skies. Itu saya tak rasa berbaloi untuk pasukan Homeboys. 2-1 lah Homeboys sekarang ini, sedikit demi sedikit. Mungkin tamak, mungkin terdesak ingin lakukan sesuatu sekarang ini. Yap, gerakan yang baik daripada Yums juga hilang terus cepat. Hilang terus. Inilah dia amarah daripada gergasi merah Selangor Red Giant. Mereka kembali bangkit semula di game yang ke-5. Sekarang ni ini adalah perlawanan gold laner yang boleh selamatkan Homeboys dekat sini. Sememangnya adalah Nets. Tapi kita tengok damage yang dikeluarkan oleh Nets dan damage yang dikeluarkan oleh Innocent. Perbezaan yang sangat-sangat besar. Buat masa sekarang ini, Udil masih dapatkan damage paling tinggi. Stormy tak jauh belakang dia. Menunjukkan yeah, betapa rapatnya skill level antara kedua-dua milenial dekat sini. Masih lagi menjadi tunjang utama. Tapi damage dealer itu sangat-sangat penting. Apabila masuk pada DPS, good laner perlu menyerlah. Kita lihat bagaimana. Oh, Zorn. Sabar-sabar, Innocent. Ya, itu satu tindakan yang sangat-sangat baik. Guardian barrier yang berjaya untuk halang Feather Airstrike daripada Udil. Tapi Kram datang daripada arah belakang. Adakah flanking yang baik akan dikeluarkan terlebih dahulu? Mendapati Udil juga ada di kat bahagian semak tersebut. Tapi Skies akan mengunci lot ini. Sangat-sangat penting untuk pasukan Selangor Red Giant. Dominasi semula perlawanan. Innocent, saya pasti dah lengkapkan Holy Crystal beliau. Sebab itu dia boleh burst dengan begitu pantas sekali. Dan sekarang ini, Homeboys, Lafel, adakah mereka dalam zone merah? Mereka dah lepas time frame mereka. Mereka dah lepas power spike mereka sekarang ini. Kalau ada warna yang lebih teruk daripada merah, itulah zone mereka sekarang ini. Disebabkan Udil, ada banyak jawapan untuk Udil. Dan lagi Grog dekat situ. Dan juga untuk pasukan Homeboys, Nets nak keluarkan damage dekat dalam lineup ni sangat-sangat sukar. Yeah. Dan lagi kalau Kram boleh tumpukan perhatian dia khas pada Nets. Bukan itu sahaja, Grog juga akan menjadi satu jawapan yang mudah untuk cancel Blazing Duet sebenarnya. Mungkin Homeboys boleh bergantung harap kepada split pushing
untuk melegakan sedikit tekanan. Wow, wow, wow. Innocent sungguh berleluasa memain ini. Kill yang berjaya untuk dapatkan. Dia stay dekat backline itu. Dia tak outside pun. Tapi depan muka Innocent datang. Cuba untuk dapatkan satu lagi advantage yang besar. Ini Himesa Tarik akan menjadi punca untuk dapatkan. Pasukan serang oleh Giant ketika ini. Lihatlah bagaimana juga dekat bahagian belakang terlebih dahulu. Satu tumbukan daripada Kram. Menghilangkan dua pemain. Nets juga akan menjadi mangsanya. Dan berkir kepada Innocent. Sempat juga akan dikorbankan. Hanya meninggalkan Chow yang digunakan oleh Zon. Tapi lihatlah bagaimana pergerakan minion. Telah pun tiba di bahagian bawah. Datang pula Udil. Ada keharapan untuk pasukan Homeboys melakukan pertahanan masih lagi ada. Kerana berjaya untuk dapatkan Sky terlebih dahulu. Tapi ini saya terlalu berluasa. Legendary kepada Innocent. Kemenangan yang sekali lagi. Bersih, penuh gaya. One way traffic pula untuk Selangor Red Giant. Walaupun nama dia Innocent. But he's guilty of multiple charges of kills. Wow. Berapa banyak kill Innocent tadi? Dia memang a star in the making. Saya masih lagi tak faham. Saya masih lagi tak nampak bagaimana antara kedua-dua pasukan ini setiap kali mendapatkan kemenangan adalah kemenangan landslide victory. Memang didominasi oleh pihak tersebut. Leading yang besar, golik yang sangat jauh sedangkan Opus yang pegang early game tadi. Boleh nampak dalam game ni, dia senang je. Jangan buat mistake dah. Sebab siapa buat mistake,